Halo semua, kembali lagi di channel Ade Slang Gamer. Di video kali ini, kita akan membahas tentang story game The Spy, yaitu awal kemunculan Sanghyun di Setter Story. Sebelum memulai ke videonya, alangkah baiknya kalau kalian subscribe dulu channel ADXC agar terus mendapatkan update seputar game The Spy maupun game Android lainnya. Setelah berhasil mengalahkan tim Dobong Hai, Chou Hua menemui Soo Hee yang baru saja menjalani latihan pagi itu. Di tengah-tengah percakapan mereka, Sang Hyun tiba-tiba muncul dan langsung menanyakan apakah benar Chou Hua adalah setter dari Bundang Hai. Hal itu sontak membuat Chou Hua kebingungan karena ia belum mengenal Sang Hyun. Lalu Chou Hua meminta Sang Hyun untuk memperkenalkan diri. Mengingat Sang Hyun adalah seorang live streamer, ia meminta Chou Hua untuk menyapa viewersnya karena ia sedang melakukan live streaming. Chou Hua pun semakin kebingungan. Akhirnya Sang Hyun memperkenalkan dirinya dan mengaku adalah pemain voli tertampan dan memiliki banyak fans. Namun hal itu tidak membuat Chou Hua seketika kagum terhadapnya. Ekspresinya malah biasa saja. Dalam pertandingan ini kita akan menghadapi Arhai. Seperti namanya, desain art pada pertandingan ini sangat menarik. Mulai dari intro, efek pemain si Sang Hyun, sampai ke tribun mampu membuat kita terpukau. Sebelum pertandingan dimulai, kembali lagi kita disuguhkan percakapan antara Soo Hee dan Chou Hua. Soo Hee memuji Sang Hyun karena status sosialnya, yang mana Sang Hyun adalah seorang pemain voli yang sangat terkenal. Mereka juga membahas para pemain yang tergabung dalam tim Art High. Komposisi pemain mereka sangat bagus, ditambah lagi Sang Hyun dan Ha Hyun adalah dua pemain Arhai yang bisa dengan mudah mampu saling bertukar posisi, baik dari setter maupun ke middle blocker. Ditambah lagi tim mereka mampu menjuarai situ turnamen tahun lalu. Tiba-tiba Sang Hyun muncul untuk menemui Chou Hua dan mengatakan ia akan menghadapi spiker terbaik. Namun Chou Hua menyangkal hal tersebut karena posisi spiker adalah posisi lamanya. Kini ia bermain sebagai setter. Setelah kita berhasil menangkap pertandingan melawan Art High, Sang Hyun akan meminta foto selfie bersama Chou Hua untuk diupload ke akun sosial medianya. Dengan kalem, Chou Hua mengiyakan permintaan yang ditujukan kepadanya. Nah, itu tadi cerita kemunculan Sang Hyun di Setter Story. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye!